macet-macetan masa bro. Sama Pak Polisi kita macet-macetan. Ayo cepat, ayo cepat, ayo cepat. Isinya baik, suruh ke kanan tapi di sininya longgar. Ya kita masuk aja sini, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Guys, selamat sore ya. Ini di Jeddah, mau pulang nih. Tadi sih kita pengen bikin video waktu berangkatnya, cuman udah macet, terus banyak pak polisi. Ini parah banget tadi saya lihat macetnya. Mana ya? Parah banget ini. Mana ya, lewat mana kita juga bingung ini. Ini begini Mas Bro, kalau di Jeddah udah sore ya, jam-jam orang pulang kerja, orang ke pasar udah berpapasan, jadi macetnya masya Allah mana-mana macet. Ini dari kita mau keluar aja udah macet kayak gitu, masya Allah, masya Allah. Cuman enaknya di sini kayak gini ya Mas Bro ya, apa nggak ada sepeda motor gitu aja. Kalau macet super macet, bedanya cuma nggak ada sepeda motor gitu aja udah macet mah parah banget macetnya. Terbalik Mas Bro. Tuh liatin udah dari sini udah nyonglong kayak gitu macetnya, liatin Mas Bro. Gimana ini? Ini maghrib kurang berapa ya? 18 menit kayaknya ini maghrib nih. Mudah-mudahan nurut ya. Tadi aja kita berangkatnya muternya jauh, macet lagi. Mungkin ada setengah jam ya. Ini situasinya kalau di Jeddah kayak gini ya, Mas Bro ya. Mas Bro. Guys, ini Jeddah ini, Jeddah guys. Macet-macet guys. Makanya untuk kalau kerja yang pindah-pindah, kalau ke kota-kota gede kayak di Riyadh, kayak di Jeddah ya, agak males juga ya. Ya kayak gini keadaannya, lihat sendiri. Di Mekah juga macet ya, cuman kan di tempat-tempat tertentu, dalam arti di sekitar pasar Tua Jijiyah, di sekitar Masjidil Haram ya, Al-Mansur, Rotobiyah, cuman nggak terlalu banget gitu loh. Kalau di sini udah, di mana tempat banyak macetnya lah gitu. Soalnya kan tempat orang pada belanja pas sore hari gitu ya, orang pulang kira gitu. Jadi ya inilah, cuman gitu ya yang tadi saya ngomong itu ya. Kalau di sini enaknya tuh nggak ada sepeda motor gitu aja. Coba kalau di Indonesia ribet kita mikir sepeda motor, mikir orang lewat, orang dagang, orang jualan, orang tatit. Ini saya salah ngambil jalur, aturan saya di sana enak di tengah. Udah nggak apa-apalah, itu satu. Hey, Mas Bro ya. Kalau di kota-kota besarnya di Saudi kayak gini macetnya, walaupun jalannya lebar ya, cuman macetnya nggak ketundungan, jalannya lebar masya Allah, jalannya lebar Mas Bro. Mudah-mudahan orangnya ngerti lah, gantian bro, sama-sama bro. Jangan, nah iya, alhamdulillah. Makasih bro, orang mah gitu dong, minta jalan dikasih makasih bro. Nah,
Tuh lihat sendiri mas bro ya, lihat sendiri macetnya parah. Ini tadi saya 4 menit cuman kayak gitu doang tuh. Ini belum keluar jalur nih, masih di jalur orang sini bilang hadamat ya, jalur lambat gitu. Lalu jalur cepat kan di tengah tuh yang sebelah kiri, tapi macet juga. Cuman lihat sendirilah mas bro ya, amannya di Saudi itu enaknya itu, walaupun macet cet. Gak ada motor, gak ada apa. Jadi kita fokus tuh sama mobil-mobil aja, kanan kiri depan, mobil sama mobil. Kalau di Indonesia kan kita tuh ya, negara-negara lain ya, kayak di Malaysia, di Thailand, dimanapun yang ada sepeda motor lah yang banyak, itu kita pusing lihat kan motor kanan kiri, mau maju kadang tanggung, motor langsung lesep gitu kan. Kalau di sini alhamdulillah tuh nyaman, jadi kita jalannya mas bro nggak ada apa namanya beban pikiran tuh, pikirannya ke depan aja, kanan kiri juga longgar gitu. Cuman kita ketemunya mobil sama mobil aja udah, kalau untuk motor nggak ada, ada paling 1-2 lah bisa dihitung kalau ada. Di Mekah juga dulu yang banyak, sekarang nggak ada, yang banyak motor Suzuki lah. Kalau di Jeddah motor-motor banyak, motor gede, Harley, motor sport tuh. Tapi jarang-jarang keluar. Terus kalau keluar, kalau di sini kan panas. Tapi ini sekarang udah agak dingin sih. Terus kan panas. Ini jangan-jangan ditutup jalannya tuh sama polisi. Ada polisi ya di depan ini. Katanya ditutup lagi. Repot ini kalau ditutup. Mau kemana kita larinya nih? Repot mas bro. Udah 6 menit nih. Jalannya kalau ditutup udah repot kita. Mana balik ke sana lagi, jauh lagi muternya. Kalau ini kan tinggal lurus lampu merah ke kanan, lewat bundaran udah. Kita ke Mekah mas bro. Ini kalau saya senengnya kayak gini mas bro ya. Jadi enak. Lihatnya nggak tahu, nggak seneng plong gini, nggak seneng saya tuh. Senengnya gini. Macetannya masya Allah tabarakallah. Kalau di sini kayak gini sendirian, lu kayaknya dibelokin ke kanan, gak boleh ke kiri nih, gimana ini? Aduh, polisinya gimana ini? Masa gak boleh kita ke kiri? Orang mau ke Mekah kok. Nanti kita kesana kemana? Jauh lagi putarnya sama polisi. Kemacetan, polisinya siap siaga. Macetan di mana-mana. Macet mas bro. Macetan mas bro, sama pak polisi kita macetan. Ayo cepat. Ayo kita lari. Yo mas bro, di sini baik. Suruh ke kanan tapi di sini longgar. Ya kita masuk aja sini bro. Alhamdulillah mas bro, inilah ya. Jadi dulu mas bro ya, jangan panjang-panjang ini. Kayaknya macetnya total mas bro. Nanti kita sambung lagi, gak bisa gerak ini, cuma kayak gini doang. Jalannya 10, 15, 20 ya. Gak bisa kenceng-kenceng. Oke, sekian dulu video dari kita ya mas bro ya. Inilah kemacetan di Jeddah mas bro, mbak bro ya. Terima kasih yang udah nonton video saya ya. Semoga bermanfaat untuk bermasinya di kawasan Jeddah mas bro ya. Oh, ini kan sempit juga itu ya. Di kawasan Jeddah Saudi Arabia mas bro ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe mas bro. Yang belum subscribe, yang udah subscribe, makasih ya. Yang setia menonton channel Jeddah Mekah mas bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.